Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Anak-anakku semua, para pejuang mulia, pejuang hebat, kita sebagai ummatul Quran diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadikan firman Allah Subhanahu wa taala ditaruh di dada-dada yang terus mendawamkan, mengagungkan kalam-kalam Allah. Oleh karena itu, kita selalu bersyukur, selalu bergembira. Orang bersyukur itu pasti bergembira. Dan orang bergembira belum tentu bersyukur. Maka kita selalu bersyukur kepada Allah dan kita selalu pasti bergembira atas waktu yang terus kita perjuangkan ini untuk meraih Al-Quran sebagai langkah kita, sebagai amaliah kita, sebagai waktu kita. Dan harus bisa didorong bagaimana Al-Quran ini betul-betul menjadi salah satu langkah yang pasti. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Allah akan menjadikan Al-Quran di dada-dada orang-orang yang berilmu. Jadi luar biasa. Tidak mudah memang kita meraih bagaimana Al-Quran ini bisa terus akrab kepada diri kita kalau tidak kita perjuangkan. Dan sudah pasti orang yang sedang menghafal Al-Quran itu harus konsisten dengan waktunya. Dia harus akrab dengan Al-Quran dengan bagaimana memprogramkan waktunya dengan khusus. Dan tidak bisa sama dengan orang-orang yang tidak menghafal Quran, tidak bisa. Orang-orang yang menghafal Quran tentu waktunya sangat berbeda dengan orang-orang yang tidak menghafal Quran. Itu sudah pasti. Kemanapun, dimanapun, selalu tidak pernah jauh dari Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran adalah pasti yang terus dibangun. Tidak bisa lalai. Dan bagi orang-orang mukmin, bagi para penghafal Quran itu, Al-Quran adalah pakaian. Jadi kalau kemana-mana tidak membawa Al-Quran itu seperti kemana-mana tidak membawa pakaian. Tidak membawa baju. Bayangkan, orang berjalan tidak membawa baju, tidak memakai pakaian, lalu apa yang terjadi? Seperti orang gila. Nah, demikian itulah orang-orang yang mukmin, orang-orang kuat menjadikan Al-Quran ini sebagai pakaiannya. Jadi pakaian adalah untuk menutupi apa yang ada dalam, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah kita terus bisa memperjuangkannya. Konsisten dengan halaqah, konsisten dengan waktu yang sudah dibangun, konsisten istiqomah, continue. Maka semua itu perlu diperjuangkan.
tidak bisa mengalir begitu saja, tidak. Tidak bisa mengalir begitu saja. Harus diperjuangkan. Dan perlu direncanakan. Perlu direncanakan atau tidak? Sangat perlu. Kalau tidak perlu, kalau misalnya tidak direncanakan, susah untuk melangkah. Susah untuk bisa bagaimana kita memiliki waktu dengan baik bersama dengan Al-Quran. Maka jangan pernah bosan-bosan untuk merencanakan, dan jangan pernah bosan-bosan juga untuk melaksanakan. Jadi dua rangkaian ini harus terus terbangun. Merencanakan dan juga melaksanakan. Yang ketiga adalah mengamalkan terus. Jadi merencanakan yang baik, melaksanakan apa yang sudah direncanakan, mengamalkan apa yang sudah menjadi cita-citanya. 3M. 3M apa? Tadi? Merencanakan, melaksanakan, mengamalkan. 3M ini harus terbangun, harus diperjuangkan. Tidak bisa lalai dan tidak bisa kita biasa-biasa saja dalam menghadapi rangkaian ini. Terus, apa yang kemudian membedakan lagi para penghafal Quran itu adalah mereka ahli tahajud. Ada orang yang masuk ke dalam surganya Allah, mereka dengan pintu tahajudnya. Ada orang yang masuk ke dalam surganya Allah, mereka melalui pintu puasanya. Ada yang masuk ke dalam surganya Allah, mereka melalui sedekahnya. Akan tetapi orang beda dengan satu ini. Beda dengan Al-Quran. Kalau orang penghafal Al-Quran, dia bisa masuk lewat pintu manapun. Itu. Hebat kan? Jadi ada pintu tahajud, ada pintu puasa, ada pintu sedekah. Tapi beda bagi para penghafal Quran, dia bisa masuk melalui pintu manapun. Nah, inilah hebatnya para penghafal Quran. Maka jangan pernah bosan memotivasi diri kita untuk terus, agar bahwa seolah-olah Al-Quran itu, kalau ibarat anak muda sekarang itu, ya kan, kalian anak muda sekarang ya, istilah lain, kalian tuh punya pacar yang terus bersama-sama. Tapi bukan itu, bukan pacar. Tapi kekasih yang selalu mendampinginya. Kekasih yang selalu membersamainya. Jadi terbayang-bayang terus. Keingat-ingat terus. Kalau pokoknya orang rindu tuh gimana suasananya ya, ingat terus lah ya. Pernah merasakan rindu, pernah? Pernah? Nah, orang rindu itu akan selalu ingat kepada siapa yang dirindukan. Orang rindu selalu ingat dengan siapa yang dirindukan. Nah. Jadi betul-betul tidak pernah lupa kecuali sedang tidur. Tidur pun mimpinya ketemu dengan siapa yang dirindukan. Jadi tidak aneh kalau suatu saat ketika Al-Quran itu sudah melekat dalam dadanya, maka mimpinya pun mimpi murojaah. Mimpinya pun mimpi sedang menghatamkan Quran 30 juz. Jadi mimpinya itu tidak pernah jauh-jauh daripada itu. Jadi mustahil kalau
orang tidur, para penghafal Quran terus mimpinya ketemu dengan hantu-hantu misalnya. Berarti yang dipikirkan adalah hantu. Hantu, hantu, hantu. Maka tidurnya pun mimpi ketemu dengan hantu. Atau mimpi dikejar-kejar. Maka sebelumnya itu kepikirannya atau yang dipikirkannya adalah ngejar-ngejar orang atau dikejar-kejar orang. Nah, kira-kira seperti itulah. Maka dalam poin ini Abi menyampaikan kepada kalian semua bahwa penting kita merencanakan, melaksanakan, dan juga mengamalkan. Hal ini yang harus terus ditafsirkan dan dilaksanakan sehingga nanti akan ketemu dengan bagaimana kita punya langkah-langkah yang baik. Insya Allah. Baik, selamat berjuang para santri-santri yang luar biasa. Kalian adalah santri putri yang betul-betul yang akan menyokong negara kita ini peradabannya. Jadi membangun peradaban yang mulia dimulai dari muslimah-muslimah yang kuat, muslimah-muslimah yang hebat, muslimah-muslimah yang bertanggung jawab. Insyaallah. Baik, kita tutup dengan doa khatmul Quran. Allahummarhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.